Hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan kali ini guys ya, kita bakal mainin sebuah game. Namanya adalah Craftopia guys ya. Jadi game ini itu adalah game survival. Tapi guys, kalian juga punya kemampuan di game ini guys. Aku gak tahu kayak gimana gamenya, maksudnya detailnya seperti apa. Cuman, ada pesawat lewat. Kalian tau lah, pasti ada hal-hal yang mengejutkan di game ini. Dan game ini juga bisa multiplayer. Cuman saat ini, karena ini masih early access, jadi ya mungkin aku bakal sendiri dulu aja guys ya. Dan kita lihat apakah game ini semenyenangkan itu atau tidak. Ya, ini aku di-share sama Babang Rosen tercinta ya kan. Waduh. Dan kita akan cobain ya guys ya, kira-kira gamenya seperti apa gitu ya kan. Sementara mungkin akan main single player terlebih dulu. Oke, okay. Guys, ini kita bisa milih laki atau cewek. Kenapa mukanya sama? Cewek rambut kayak gini, muka kayak gini. Ya ampun, serem sih. Kita pakai cewek aja guys ya. Ya, jadi hode. Ya karena ini game single player juga, jadi ya udahlah ya. Oke, okay, kulitnya putih aja gak apa-apa. Kemudian mari kita lihat matanya. Oke, okay. Kenapa jadi cowok? Wait guys. You see that guys? Kenapa muka ini jadi cowok? Kenapa kayak gini muka? Ya help me. Ya aku akan pakai yang awal aja kayaknya. Ah ini aja ya, mbaknya terlihat sangat cantik ya kan. Oke, kita akan lihat matanya biru. Hijau. Oke, okay, I love it. Kemudian hitam aja ini. Kemudian hair, kita lihat hairnya. Ini guys, aku suka cewek dengan poni ya kan. Coba kita lihat-lihat yang lain dulu ya. Mungkin kenapa jadi cowok? Tomboy kah? Widih, tomboy. Oh, cewek pakai rambut cowok masih mending guys. Masih kelihatan tomboy gitu ya. Wow. Menarik sih. Mukanya masih cewek sih guys ya. Gak gini juga dong karakternya dong. Buta. Nice, kayak pentol ya. Oke, cewek berponi aja antara ini sama ini ya. Keren sih ini rambutnya. I'm so confused. Oke, guys, cewek berponi number one. Oke, kemudian order ini masih belum ada ya guys ya. Woman, alright. Demon, elf. Oh ini nanti ada bangsa-bangsa ya guys. Lihat guys, kalian bisa pilih bangsa lain guys. Kayak ada elf, ada demon. Jadi kayaknya nanti tuh ada beberapa bangsa yang mungkin ya musuhan ya. Aku juga gak tahu. Kita lihat aja besok update-update terbaru seperti apa. Karena ini masih early access ya guys ya. Jadi let's go, kita akan langsung mulai aja. Kita kasih nama Clara karena dia cewek. Gak apa lah ya, karena dulu aku punya hewan namanya Clara guys. Jadi kita kasih nama Clara aja. Let's go. What is this? The tombol satu gitu? Now test complete. Oke, okay, I don't know what happened guys. Oke, okay, buminya meledak. Bumi meledak dong. Ini game gocek apa? Oke, okay, jadi ceritanya bumi hancur ya guys ya. Oke, okay. This so beautiful. Oh my god guys. Oke, okay. Cuman cara ngeditnya gimana? Look at this. Oh my god, cuman aku gak tahu cara ngezoomnya gimana. Oke, nanti aja ya, kita lihat ya guys. Alright. Oke, okay, interesting. Kita akan coba ke arah sini. Oke, okay. Kayak ini misi ya guys ya. Oke, okay, jadi kita ketemu kayak semacam peri kah? Welcome Clara, do you remember about Earth? Ya, yeah, ingat dong. Bumi itu udah meledak ya, atau rusak gitu ya guys ya. What ever happened in that world line? Jadi intinya kayak dia tuh kayak membuat lagi planet yang hancur itu gitu loh. Oke, okay. So a bit of making and lead this new world. Oke, okay, kita suruh kayak memulai dunia ini gitu loh guys ya. Buat pertama kalinya ya kan. Oke, okay. Macetnya kenceng banget sih. Clara, with Craftopia you get to start. Oke, okay, jadi kayak pakai Craftopia aku karena keseringan Tokopedia ya, Craftopia ya kan. Kita bakal memulai dunia baru guys. Jadi intinya ya dari chat tadi, ya kita disuruh memulai dunia ini coy. That's so beautiful. Wow, I love it. Oke okay, guys, let's go, kita akan mulai. Oke, okay, banyak loncatnya baru-baru juga sih. Hah? Oke, okay, kita suruh membuat dunia baru. Kita beri nama planet ini, apa dunia ini dengan nama Melo Gang saja kali ya. Biar sekali-sekali itu buat kalian gitu ya kan. Oke, kita langsung pilih aja, let's go. Seru sih kayaknya gamenya guys ya. Karena kalau aku tahu ya guys ya, ini tuh dia ada survivalnya. Oke, ada kayak bangun-bangun gitu. Kemudian looting-looting, santuy. Dan ada boss-bossnya.
Jadi kayak bakal keren banget sih. Oke. Oke, jadi seperti ini ya sudut pandangnya. Oh, by the way, aku nggak bisa nge-zoom. Oh, ada levelnya, guys. Oke, bentar, coy. Ini cara zoomnya gimana ya? Aku merasa terlalu jauh sih ini sudut pandangku, guys. Bentar ya, kita lihat dulu. Oke. Sudut pandangnya, guys, ya. Oke, nah. Kayak gini lebih bagus ya. Oke guys ya, kita akan langsung mulai aja tutorial woman. Oke, jadi di sini kita ada tutorial. Kita suruh ngomong kah? When it collected from wood and stone, I'll write even long press. Oke, jadi kita klik kiri buat ngambil barangnya ya kan. Oke, kemudian kita kesini. Kita ngobrol. Can break off the item. Oke, ini by the way aku akan skip aja guys ya. Ya, tutorial pada umumnya lah ya. Oke guys ya, aku jadi udah baca semuanya. Jadi guys, katanya kita itu bisa bikin kayak semacam tempat penjualan. Dan ya pokoknya kayak yang ada di kota-kota lah ya. Itu kita bisa bikin sendiri, jadi kita nggak perlu repot-repot. Dan di sini kita akan coba mungkin stylenya hampir kayak Minecraft kali ya. Oke, banyak tapi kok loncat kayak gini mbak posternya. Oke, kita akan coba cari kayu terlebih dahulu guys, let's go. Oke, nah kita bisa dapat langsung ya kayak gini ya. Alright, kita ambil. Ya kayak Minecraft lah ya. Oke. Let's go. Lagunya santai sih, enak sih guys ya. Alright, kita bisa ambil. Ini by the way sampai berapa nih? Pohonnya hancur atau unlimited kah? Feelingku sih unlimited guys ya. Oke. Kemudian kita bisa crafting di pencet O ya guys ya. Kita bisa bikin yang namanya pickaxe. Lagi crafting boy. Alright, kita punya pickaxe. Let's go. Wow. Kampaknya gede banget. Oh my lord. Oke, kayaknya unlimited sih guys ini pohonnya. Oh enggak unlimited ya. Oke, kita udah bisa dapat ini. Kemudian kalau misalnya kita mau bikin pickaxe, kita perlu yang namanya batu ya. Cuman gimana nih dapetin batu? Oke. Let's go, pakai kampak dong kita. Not bad. Interesting. Kemudian kita akan langsung bikin yang namanya pickaxe guys. Let's go. Enak sih guys ya. Interesting. Keren loh by the way. I love it. Aku suka style game kayak gini guys ya sebenarnya. Jadi survival. Kemudian dia ada kayak semacam job gitu kalau nggak salah ntarnya. Oke, kemudian ada monster. Kita mungkin akan coba membuat senjata terlebih dahulu sebelum lawan dia ya. What is this? Wooden stick. Oke, aku nggak tahu makhluk apa itu guys ya. Kita lihat dulu yang lain. Seriously, kita bikin wooden stick dong. Buat apa dong? Alright, let's try it. Let's go. Ini kayaknya monster sih. Levelnya level 4 guys. Hi, hello. Mental nggak tuh sampai kemana? Ya ampun. Oke. Let's try it. Mental jauh banget bung. Cuman kayaknya nggak ada durability ya guys ya sistem gamenya ini. Dia cuma ngejauhin. Ya udahlah, kita pakai kampak aja mungkin ya. What? Oh no. Damage-nya kecil. Ih, kok mental terus ya? Ribet dong lawannya. Ya ampun, keren sebenarnya guys ya. Cuman monsternya mental atau stylenya kayak gini ya emang ya? Ya ampun. Terus aku bunuh monsternya gimana ini? Mental lagi. Hey, kamu mau kemana? Sini. Wow. Oh my god, dude, what is that? Wow guys, ada combo hitnya loh. Ada combo hitnya guys. Kalian bisa lihat nih. Pencet. Benar. Wait a minute. Sebelum kita mencoba, ada sesuatu di sini guys. Mungkin kita bisa mendapatkan sesuatu. Kita dapat wooden stick. Kemudian ada kayak shield. Aku lihat dulu ya itemnya. Jangan bilang itemnya ada kayak semacam tiernya gitu loh guys. Common. Wooden. Ini common juga ya. Cuman dia warnanya hijau. Wait a minute. Aku akan coba pakai yang ini. Kemudian aku akan pakai shield. Klik kanan aja ya. Alright. Nih guys, lihat guys. Gila sih. That's so cool man, I love it. Jadi ini tipe fightingnya ada campur-campurnya gitu guys ya. Oke. Cuman aku gak tau ini ada durability-nya atau enggak. Mental dia boy. Oke. Hey. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Let's go. Aduh, terlalu jauh guys. Wow. Dapat telur, what? Telur. Buat makan. Oke, nambah darah ya guys ya. Oke, kemudian di sini kita kayak mendapatkan sesuatu. Cooper. Oke guys, kita dapat cooper. Mari kita coba ambilin ya. Kemudian kita ambil lagi bagian sini. Let's go. Ini by the way kalau misalnya kalian denger lagunya ya guys ya, itu enak gitu loh lagunya. Santuy gitu guys ya. Ini. Oke, kita akan coba lihat ya. Aku mau coba bikin yang namanya workbench guys. Jadi pada survival pada umumnya. Oke, sebelum itu aku melihat sebuah kota. Kita akan ambil dulu. What is this?
Makanan, cuman gambarnya masih aneh ya. Oke. Cuman secara grafik aku udah suka sih guys ya. Aku suka style fantasi kayak gini juga sih. Walaupun ya aku kadang-kadang suka yang style-style kayak Gronda, The Forest, kayak yang hampir keril gitu. Cuman kayak gini aku juga suka. Oke, bentar. Oh, kita bisa bikin yang namanya item creator. Oke, kita akan coba bikin, guys. Aku ini ngomong-ngomong masih di tempat spawn ya, guys, ya awal-awal gitu ya. Oke, enggak apa-apa, kita akan bikin di sini dulu aja. Karena aku belum tahu. Oh, mungkin kita akan bikin agak atas atau kita cari spot yang lebih aman. Let's go. Aduh, duh. Hey, kau. Aku mau ganti senjata. Aku mau ganti senjata. Aku mau coba nangis ya, guys, ya. Kita mau coba. Let's go. Oke. Ada sistem tangkisnya gitu ya. Alright. Kemudian kita loncat. Hiya. Terbang gak kau? Gila sih, keren sih. Aku suka dengan combo hitnya tuh guys ya. Aku suka game-game dengan combo hit kayak gini nih. Oke, dapat telur lagi buat makan, lumayan. Nice. Oh my god, dia mentalnya jauh banget sih. Hey, sapi. Minggir. Oke, dapat. Jamur. Nice. Oke, kemana dia tadi? Ya ampun, dia hilang guys. Oke, kita bisa ke air kah? Oke, kita bisa ke air guys ya. Cuman mungkin masih terbatas zonanya ya kan. Keren sih guys ini game. Oke. Ini by the way nangkep ikannya gimana ya? Harus mancing kah atau kita bisa pukul? Kayaknya harus mancing guys ya. Oke, aku akan coba ini, hancur barel. Oke, gak ada apa-apa. Oke-okean ya. Oke, kita buka bagian sini. Banyak harta karun sih. Sulfur dead. Nice. Oke, dapat selfish. Oke, guys ya. Jadi ada item-item penting atau kadang-kadang nggak dapat apa-apa. Alright, kita ambil semua lah, bodo amat guys ya. Aku belum tahu fungsinya buat apa, ya kan? Aku akan coba bunuh Moen. Hai Moen. Moen versus sesungguhnya, guys. Oke, let's go. Keren sih. Moen, don't run. Level up, brother. Dapat daging, guys. That's good. Jangan bilang nanti kita bisa nangkep hewan-hewan ini juga ya, guys ya. Kayak melihara gitu kali ya. Oke, hey kambing, aku mau coba kamu dapat apa dari kamu? Dapat bulu guys, dapat daging sama bulu ya. By the way ini dagingnya disamain ya kayaknya ya. Oke, kita ya ambil makanan dulu lah ya. By the way guys, kita kenapa tidak fokus ya? Tadi kan kita mau pasang workbench ya. Oke, kita akan coba cari tempat yang menurutku lumayan enak guys ya, karena di sini kayaknya terlalu banyak hewan dan banyak slime ini. Aku nggak tahu ini bakal ganggu atau enggak, tapi kayaknya ganggu sih. Mana pergi? Dadah lagi dia. Oke, aku akan coba ke arah sini dan kayaknya sih ini aman. Oke, ya, di sini ya guys ya mungkin ya. Oke, kita akan coba pasang workbench ini terlebih dahulu. Let's go. Oke, di sini kita bisa membuat apa ini ya? Ini kayaknya sama sih ya. Sama sih guys. Oke, aku nggak tahu perbedaannya apa dengan tombol O. Cuman aku pertama mau coba bikin ini guys ya, komersial space. Kayaknya ini buat tempat jualan sih. Kita akan coba ya. Let's go. Ada auto save-nya. Nice. Kemudian ada map ya di sini ya. Ini kayaknya main bareng-bareng seru sih guys. Oke, kita akan coba cari kayu. Let's go. Nice. Kemudian kita akan bikin langsung ya. Lewat O bisa nggak? Oh bisa guys. Nggak bisa. Altar Civilization. You can progress the time by using up the material you have. Once time period has progressed, new crafting recipe and ours will appear. Ini penting guys, jadi kita bikin sekalian lah ya. Ini kayak altar monumen gitu sih. Oke, Altar Civilization. Kita pasang di sini aja lah ya, nggak apa-apa lah ya. Aku nggak tahu bakal... Tumbuh kah? Tumbuh. Cara bikinnya unik ya. Oke, by the way ada earn skill guys, kita dapat skill guys. Oke, di sini ada berapa skill? Oke, guys, ada jobnya. Di sini ada tipe combat, tipe magic, living kayaknya tipe kayak blacksmith lah ya. Kemudian ada trick kayaknya tipe kayak assassin gitu guys ya kayaknya ya. Mungkin aku mau coba kalau misalnya kita tipe battle ini udah sangat biasa ya. Aku mau tipe magic guys ya. Jadi kita akan coba win it atau water correction, aku nggak tahu. Yang mana yang bagus ya? Fire Crescent Run Berets. Oke, aku bingung. By the way, ini kenapa kejang-kejang batunya? No, batu kenapa kamu kejang-kejang? Kenapa dia kejang-kejang? Guys, aku nggak mau terlihat seperti ini. Ini kenapa kejang-kejang? This is so bad, dude. No, I don't like it. Oke, kita hancurin dulu guys ya. A few moments later. Oke guys, aku sudah ambil. Ternyata tadi bisa langsung di dismantle ya. Oke, kita bikin di sini aja. Let's go. Oke, dan kayaknya bentar lagi udah malam. Malam tetap keren sih. Hey guys, kemudian guys, aku mau bikin alat yang namanya adalah market ini ya.
Tadi sebenarnya aku udah punya batunya, cuman karena aku bikin itu jadi batunya habis, coy. Oke. Okay? Aku akan coba cari batu lagi di sini. Let's go. Aku suka style mindahin senjatanya tuh, guys. Oke. Okay. Nice. Oh, by the way di kanan itu ada misinya ya, guys ya. Kita suruh menghancurkan 10 batu ya. Oke, okay, let's go. Cari-cari bahan dulu, coy. Ini kalau kerja mandiri kayak gini, guys ya. Farming every time every day ya kan. Oke, okay, kemudian ini ada lagi. Bentar ya guys ya, kita selesaiin sekalian. Oh, rusak guys, wait a minute. Terusnya rusak coy. Repair, let's go. Ah, apa itu tadi ada duitnya guys? Kok nggak tahu? Ada duitnya. Oke, okay. Oh ada durability-nya guys ya. Cuman aku nggak lihat di bagian mananya sih. Oke, okay, kita ambil semua, let's go. Oke guys ya, sudah, nice. Aku udah ngancurin beberapa batu dan aku udah ngambil beberapa cooper ya kan. Oke, sekarang aku akan coba membuat yang namanya market ya guys ya. Jadi ini harusnya sih buat dagang ya, tadi kata orang-orang di pantai. Let's go, kita ambil dan kita akan coba taruh di... Bu, pengen pesen huduknya dong. What is that? Oh my god, dude. Hey. Salah senjata. Apa senjata? Hey, what is you? Oke, okay, sini kau. Ngebak. It's time to go, dude. Kaget aku tiba-tiba ada beruang, guys. Ya ampun. Thank you for your item. Kaget aku tiba-tiba ada beruang dong. Tak kirain apa dong. Wah, ternyata beruang, coy. Oke, ya, tadi aku akan coba pasang dulu ini di sini kali ya. Let's go, kita taruh aja. Alright. Interesting. Kemudian di sini kita bisa kayak semacam jualan, guys, ya. Usable sama material ya. Aku akan coba. Kalau misalnya kita taruh sini, oh, dapat duit, guys, ya. Ini, guys, kan bisa lihat di bawah sini. Kita dapat duit sebanyak itu. Alright, kalau misalnya kita jual cooper. Cuman kayak cooper penting, guys. Nope. Cuman ini juga penting. Nope. Paling nggak kita udah tahu ya guys ya. Oh, daging aja dulu, daging dulu. Nggak bisa ya? Ya nggak bisa guys ya. Ah, ini beruang tadi. Kita jual dulu ya guys ya. Oke, sip wool. Nope, kayaknya bisa buat bikin kasur. Kita simpen dulu. Oke ya, jadi kita ngetes buat jual ini guys ya. Ada waktunya, kemudian nanti bakal sold out ya guys ya. Sekarang kita akan coba lihat kita bisa bikin apa lagi guys. Oke, di sini ada yang baru. Two hand torch. Oh, torch ya. Mari kita bikin. Harusnya sih torch ya, harusnya ya. Ini by the way, aku bingung nih guys tempat naruhnya. Gimana nih? Gak kebuang kan? Oh ini cuma ngelepas aja ya. Oke, gak apa guys ya. Kita taruh kayak gini. Alright, ini shield kita taruh sini. Kemudian makanan mungkin kita akan taruh di paling belakang guys ya. Torch, wah torchnya gede banget sih. Mari kita lihat-lihat kita bisa bikin apa lagi guys ya. Di sini kita coba tes progress. Oke, okay, kita perlu kayu. Let's go, kita akan cari kayu dulu guys ya. Ya, jadi penebang pohon sejati. Ada ayam juga. Wow, ini benar-benar keren sih game. Tadi ada skill ya. Skill by the way gimana makainya ya? Aku juga penasaran. Wait a minute guys. Tadi aku mau coba nyain skill apa ya? Ranik berets mungkin. I don't know. Ada heal juga sih guys. Gimana ya? Heal mungkin. Jadi kita bisa nge-heal diri kita sendiri kah? Oke, okay, terus cara make skillnya gimana? Bentar, cara make skillnya gimana? Gini kah? Ya ampun, seriously? Oke, guys. Kita bisa pakai skill. Kemudian kita akan coba ini ya. Kita coba ini dah. Let's go. Kita coba ini ya. Jadi di tempat sini ya. Okay. Oh, kayak kamehameha kah? Kita coba ya guys ya ke ini. Let's go. Oke. Enggak sakit. Aduh. Ditabrai. Oke. Masih sakitan serangan biasa aku sih, guys. Masih sakit serangan biasa aku sih. Oh, nggak tahu ya, apakah kita nanti perlu yang namanya tombak, maybe? Yes, maybe, guys. Oke lah, kita biarin aja. Kita fokus nyari kayu dulu, guys, ya. Oke, guys, I'm back again. Jadi tadi aku mau coba altar of civilization-nya ini, guys, ya. Kita coba kalau misalnya kita melakukan ini. What happened? It's evolution. Oh, jangan bilang, ini nanti bakal ngebuka semacam skill-skill kita, guys. Maybe, kita akan coba lihat ya. Apakah ada sesuatu yang baru? Oh yeah. Oke, okay, jadi di sini kita ada kayak semacam peralatan baru ya. Kayak gini dia butuh silver, ingat kayaknya aku lihat silver di bawah situ guys ya. Copper, iron, silver. Aku nggak tahu ini. Kita lihat di statusnya guys ya. 80, 100, 120. Oke, okay, silver berarti lebih bagus ya. Guys, dari harga pun udah kelihatan, coy. Bentar, berarti ini penting ini. Ini.
Oh no, kita perlu tools yang lebih bagus dulu guys. Sebelumnya guys, kita akan coba bikin yang namanya Cooper Blacksmith ini kali ya. Oh nggak tahu bedanya apa. Cuman mari kita buat can be craft. Oke, di sini kali ya. Let's go. Kita akan lihat dia butuh copper ingot. Cuman copper ingot gimana bikinnya ya? Oh nggak tahu guys. Ini cara bikinnya gimana? Mungkin ini. Oke, kita bikin dulu. Kita bikin dulu brother ya. Oke, kita ambil. Kemudian kita akan taruh di sini. Oke, let's go. Oke, kita bisa bikin guys. Oke, max ya. Kita bakar guys ya. Oke, jadi dengan copper ini nanti kita bisa yang namanya kayak bikin panah kalau nggak salah ya di sini ya. Jadi aku lihat, bentar, tadi lihat di mana ya? Nggak ada di sini. Jadi ada kayak semacam panah gitu guys, panah terus macam-macam. Oke, di sini juga ada buat masak-masak ya. The campfire mungkin kita bikin aja. Oke. Nah, ini bakal jadi ya rumah sementara kita ya guys ya, karena aku juga tadi belum tahu ya spot-spot ini, ya udah bodo amat, kita bikin dulu di sini. Oke. Let's go, kita taruh sini. Stone campfire, let's go. Ini kita panggang ya. Oke, okay, let's go. Stylenya suka sih guys. Aku style survivalnya suka sih. Kemudian tadi dari itu kita bisa bikin yang namanya ini ya guys ya, Cooper Blacksmith. Aku nggak tahu ini buat apa, cuman kita akan coba bikin dulu. Let's go. Kita ambil. Kemudian kita akan bikin yang namanya Cooper Blacksmith dulu ya. Let's go guys, kita craft langsung ya. Mungkin dia bakal ngerubah si Coopernya ini bakal jadi sesuatu gitu guys ya. Maybe, aku juga nggak paham. Kita akan taruh sini, kemudian kita akan pasang lagi guys di bagian sini ya. Ini bakal jadi tempat pembakaran kita ya guys ya. Oke, kita taruh sini. Let's go, ini bisa. Alright, kita bisa buat peralatan dari sini guys. Ada pakaian juga guys, kalian bisa lihat di sini. Nih ada pakaian juga dari kulit. Aku nggak tahu kulit dapetinnya gimana. Emang tadi dapat kulit? Bentar, dari sapi dapat kulit. Ya ada guys. Wait a minute guys. Aku akan coba bunuh mereka. By the way, ini sihir nggak berguna ya. Oke. Gak guys, gak sakit guys. Menurutku gak sakit guys. Aku gak tahu sakit atau tidak. Mungkin nanti ya guys ya, kalau kita punya senjata khusus buat dia ya. Oke, okay, let's go. Oh enggak, dia enggak. Dia dapatnya susu coy. Oke, okay. Okay, senjata aku rusak coy. Let's go. Aduh. Ah, kita repair dulu lah. Sedih banget sih repair-repair kayak gini. Ntar dulu guys, ntar dulu. Kan kita bisa bikin pedang ya. Kok repot-repot kita ya. Ya kita ambil dulu. Kemudian di sini kita bisa bikin senjata guys. Nah ini dia coy. Ngapain kita repot-repot. Let's go. Pedang coy. Oh my god. Jadi tadi aku mengambil skill sihir gak berguna guys ya. Tapi nanti kita lihat ya, kita cari tahu ya guys ya. Kita bunuh lagi coba. Let's go. Kok malah nebang pohon. Woi. Ini loh. Oh gak tahu sih. Gak sesignifikan itu sih damage-nya. Oke, okay. Dapat apa? Ah, enggak guys ya, kita nggak bisa dapat kulit dari ini. Kita mungkin akan cari tahu dari ayam kita dapat apa. Kita tes satu-satu ya. Hey, don't run. Hey. Oke, okay, dapat bulu, nice. Guys, dapat bulu, kita sambil makan ya. Makan dulu, isi darah ya kan. Padahal nggak ada tanda lapar sih di sini guys. Oh ada di kanan bawah tuh. Oke. Kemudian kita akan coba cari yang menghasilkan kulit guys. Oke, aku paling nggak di video kali ini aku mau bikin ini dulu lah, bajunya dulu lah ya. Oh, maybe rusa ya, maybe ya. Maybe rusa guys ya. Oke, kita akan coba kesini. Hi, where are you? Hi, dear. Dia nggak ngapa-ngapain guys. Pasrah kah? Susah sih. Dia jatuh. Oh my god, what is this? Oh my god guys. What is this dude? Oh my god, I don't know, tapi... Oh, escaping trial beginning. Oke, aku nggak tahu ini, tapi mungkin kita akan coba di next video guys ya. Karena udah panjang ini videonya. Hey, nyangkut. Aduh, ada beruang lagi. Hey. Hai, jangan pergi. No, dia loncat ke jurang guys. Oh my god, dude. Oke. Tadi sih nggak mungkin sih dapet ini dari ini. Oke ya, kita coba tangis dulu. Oke. Kalau nangis nggak kena damage ya. Hai guys ya. Kita juga harus tahu kayak gitu guys ya. Oke. Okay. Oh, what happened? Oke. Terlalu easy sih ini guys. Mungkin karena masih lambat kali ya. Oke. Let's go! One more! Easy. Oh, dari dia guys. Oke, dari dia. Oke. Cuman aku penasaran dari ini dapat nggak? Oke, kita coba ya. Dapat kah? Belum tahu. Mungkin kita bisa coba sekali lagi. Let's go. Oke.
One more. Kasian sih. Oh, dapat juga, guys. Oke ya, jadi kulit kita juga bisa dapat dari para rusa, ya kan? Rusa dan beruang. Kulitnya dijadiin satu dong. Mungkin belum ya. Belum dibedain ya, guys, ya. Oke, one more. Let's go. Oke. Kulit please. Aduh, nggak dapat, guys. Oke, nggak apa-apa. Aku udah dapat sebanyak 6. Aku lupa sih berapa, cuman aku akan coba mendapatkan kira-kira 10 dulu ya, guys, ya. A few moments later. Oke, guys, ya tadi aku udah ngumpulin beberapa kulit dan sini aku melihat harta karun lagi. Let's go. Oke, kita akan ambil lagi. Let's go. Alright, dapat sulfur lagi, guys, ya. Sekarang aku mau coba bikin yang namanya pakaian, guys. Oke. Harusnya bisa ya ini ya. What? 20 dong. Oke, 20 guys. Kayaknya aku harus skip lagi, guys. Oh, by the way ada Iron Ingot juga. Cuman aku belum nemu sih Iron Ingot dari mana. Oke, interesting. Aku akan coba bikin pickaxe dulu ya. Siapa tahu nanti aku nemu Iron Ingot, guys. Ya, ini tiba-tiba nanti udah full equip aku ini. Oke, gak apa, kita bikin aja dulu. Let's go. Oke, saya kita bikin dulu. Let's go. Alright, dan ya. Seperti biasa kalau di Minecraft kita tuker langsung kita buang ya. Kita buang aja, guys, ya. Sudah tidak berguna, coy. Oke, mari kita ambil ini dulu dan kita akan coba jalan-jalan lagi, guys, ya. Guys, aku nemuin, guys. Kayaknya ini adalah iron, maybe. Oke, beneran, guys. Iron. Oke. Kita kayaknya udah bisa bikin peralatan iron juga nih. Mantap. Oke, kita lihat ya. Pulau ini seluas apa, aku nggak tahu, guys, ya. Cuman, ya, sementara kita ambil apa yang kita lihat dulu aja kali, ya. Alright, ini apa, ya? What is this? Oke, kayaknya itu lebih bagus lagi, ya. Oke. That's so tricky, brother. Oke, serem sih. Oke, guys, aku tak bakal lanjutin cari kulit lagi ya. 1 hour later. Oke, guys, I'm back. Jadi di sini aku tak coba sambil masak-masak dulu, guys, ya. Wait, kok cuma satu, gitu ya kan? Nah, kita akan coba masak sekalian. Let's go semuanya. Kemudian di sini ada makanan. Nice, thank you. Makanannya baik banget, coy. Oke, kita bakar lagi. Oke, kayaknya nggak ada basi-basian ya di sini ya. Kemudian kita akan... Bentar, makananku aku pindah sini dulu, guys, ya. Aku pindah sini dulu. Oh, by the way, enak sih ini. Jadi satu gitu loh, guys. Oke, kita bisa makan. Nambah darah, coy. Menarik sih, menarik. Nambah darah. Oke, nambah darah ya. Jadi kita punya heal, ya kan? Oh, aku lupa kalau kita bisa upgrade lagi ya ini ya. Cuman sementara kayaknya udah cukup, guys, ya. Oke, aku dapat sebagian. Sekarang aku mau bikin yang pertama baju, guys. Baju, oke. Iron Ingot perlu 20? Seriously ini 20? Oh my god, soalnya kalau misalnya ini kayaknya nanggung gitu loh, guys. Kita sekalian bikin yang ini aja kali ya. Wow, keren sih, aku suka style bajunya sih, guys. Wow. Ini sih, kayaknya aku mau bikin ini sih. Oke, perlu 7 ingot lagi ya. Oke, udah, guys, ya, kita ambil di sini. Let's go. Kemudian langsung kita bikin armornya, guys. Let's go. Wah, keren sih ini, aku suka nih, guys, semuanya, guys, ya. Ayo, sesuai dengan ekspektasiku, let's go. Oh my god, guys. Gila, keren sih, kayak kesatria gitu ya kan. Wow, that's so amazing, bro. Oh my god. Oke, ya, kita udah dapat beberapa item yang lumayan banget, guys, ya. By the way, di sini juga bisa bikin lagi ya. Bisa bikin menggunakan iron, cuman ironnya kayaknya masih terbatas banget, guys. Keren sih, ada kayak gini juga machete. Tapi, guys, ya, di sini aku tadi keliling-keliling, itu pulaunya masih kecil, guys, ya. Aku nggak tahu apakah emang cuma segini atau kita harus masuk portal lagi. Tapi mungkin akan aku lihat lagi. Kalau misalnya kalian suka ya, aku lihat lagi di next episode. Cuman kayaknya ini interesting sih, guys, ya. Karena sekarang sambil nunggu grounded, ya kan, kita akan coba main ini, guys, oke. Come on, dude, come on. Come to, Alright, come to me, brother. Sini kau. Cuman aku kayaknya agak menyesal di bagian Dungeon of Island, oke. Ini cuma agak nyesel di bagian skill sih, guys. Kayaknya agak nyesel sih, kayaknya kurang. Aku bentar, aku ngesak. Oke. Kurang berguna gitu loh. Oke. Kayaknya lebih guna heal deh. Iya, lebih guna heal, coy. Oke, sihir sepertinya tidak berguna ya, guys, ya. Nah, ini kan bisa lihat ya, guys, ya, pulaunya itu masih kecil, coy. Aku sampai sini itu udah habis ya. Jadi feelingku kayaknya kita harus masuk dungeon ini dulu, terus nanti gimana gitu ya, guys, ya. Aku juga nggak tahu, coy. Oke, guys, jadi kira-kira seperti, guys, ya, video kita kali ini. Jadi kalau misalkan suka, aku bakal lanjutin lagi, guys, ya. Ini bakal seru banget, guys, gamenya kayaknya ya.
aku udah level 9 juga. Ya aku penasaran sih bakal ada apa di gua sana guys ya. Jadi kita tunggu aja di next video guys ya. Oke, jadi kira-kira seperti dulu. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan share ya guys ya. Dan jangan lupa subscribe juga, karena subscribe itu gratis guys. Dan sampai jumpa di video dan live streaming selanjutnya. Bye-bye. Gila sih, kawaii banget. Bye-bye guys.